Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jom kita belajar pembuatan pastry. Hari ini kita belajar kaedah one stage dalam penyediaan kek marble. Standard kandungan penyediaan butter dan dough. Standard pembelajaran 2.3. Pelaksanaan penyediaan butter dan dough. Tumpuan kita pada hari ini ialah kaedah one stage. Aktiviti kerja teknik mixing menggunakan kaedah one stage. Objektif kita pada hari ini ialah, yang pertama, cikgu mengharapkan murid dapat menerangkan kaedah one stage dalam penyediaan butter dan dough. Yang kedua, murid dapat menyebut tiga nama bahan untuk menyediakan kek marble. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita mulakan pembuatan pastry kaedah one stage dalam penyediaan kek marble. Sebelum kita teruskan, mari kita ulang kaji dahulu apa itu one stage. One stage ialah kaedah dalam teknik mixing, di mana kaedah ini mencampurkan semua bahan di dalam satu mangkuk adunan yang telah disukat hingga sebati. Semua bahan hendaklah berada pada suhu bilik. Alright, jom kita berkenalan dengan bahan-bahan dalam penyediaan kek marble. Yang pertama ialah satu cawan gula halus. Seterusnya, satu sudu besar ovalet. Seterusnya, 5 biji telur. Satu cawan minyak jagung. 1/4 cawan santan. 2 cawan tepung naik sendiri. Okey, kita akan campurkan semua bahan ini ke dalam mangkuk adunan. Alright, kita masukkan telur ke dalam mangkuk adunan. Kemudian kita masukkan santan. Seterusnya kita masukkan gula halus. Seterusnya kita masukkan ovalet. Seterusnya kita masukkan tepung naik sendiri ke dalam mangkuk adunan. Setelah kita masukkan semua bahan ke dalam mangkuk adunan, kemudian kita menggunakan mesin pengadun untuk mengadun semua bahan sehingga sebati. Kita laraskan dahulu dengan kelajuan yang rendah pada awal kita mengadun. Nampaknya adunan kita sudah pun sebati, jadi kita bolehlah masukkan minyak jagung. Jadi kita kacau menggunakan spatula supaya
minyak jagung dan adunan sebati. Kemudian kita menggunakan brush untuk sapu mentega di bahagian loyang. Seterusnya kita menggunting kertas pembakar mengikut ukuran loyang. Kemudian kita letakkan di bahagian tapak, bahagian sisi loyang dengan kertas pembakar. Sebagai hiasan, kita sediakan 3 mangkuk. Kita masukkan sedikit adunan ke dalam mangkuk yang pertama, mangkuk yang kedua dan mangkuk yang ketiga. Kemudian kita masukkan sedikit pewarna yang berwarna merah ke dalam mangkuk yang pertama. Kemudian bagi mangkuk yang kedua, kita lebihkan sedikit pewarna merah supaya nampak lebih pekat. Bagi mangkuk yang ketiga, kita letakkan pewarna yang berwarna hijau. Setelah itu, jom kita kacaukan dia supaya sebati dengan sedikit adunan yang kita masukkan tadi. Okey, inilah hasilnya. Kita sudah mempunyai 3 warna yang berbeza. Okey, kita sudah ada loyang yang telah dilekatkan kertas pembakar. Kemudian kita masukkan semua adunan ke dalam loyang. Setelah semua adunan telah dimasukkan ke dalam loyang, barulah kita boleh hias dengan pewarna yang telah kita bentukkan tadi. Okey, adunan kita sudah pun siap dihias dengan pelbagai corak. Seterusnya, kita memasak dengan menggunakan kaedah membakar menggunakan ketuhar elektrik. Okey, sudah siap. Nanti kita terbalikkan dia. Okey, inilah hasilnya. Lihatlah kegebuannya. Pusing sikit. Gebu. Tak sabarnya nak makan. Kek ini telah pun dipotong. Wow, gebunya. Okey, pelajar, saya pun dah letakkan di atas pinggan. Inilah hasilnya. Sedapnya, gebu, span. Okey, pelajar, anda bolehlah cuba ya di rumah masing-masing. Lepas siap buat kek ini, boleh makan bersama-sama dengan keluarga. Okey, jumpa lagi. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.